lalu lintas yang dilalui melalui laut ya. Sebetulnya juga udara, tetapi kita kalah ya, bersaing dengan Singapura, sehingga kalau perjalanan melintasi benua itu tidak tinggal di Jakarta, tetapi yang menjadi transit adalah Singapura. Itu kenapa ya? Karena letak Singapura itu selain ada di Selat Malaka, juga letaknya agak di khatulistiwa dan menjadi sahabat dari para pemain-pemain atau aktor global ya, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Hal itu juga berkaitan erat dengan politik ya. Nah, pada malam hari ini ya, saya ingin menegaskan kembali tentang adanya konsep geopolitik dan geostrategi. Sebetulnya kata-kata geopolitik dan geostrategi itu merupakan satu istilah yang kurang lebih sama. Jadi untuk menyebut bahwa faktor geografi itu menjadi bahan pertimbangan di dalam keputusan politik. Geografi yang tidak mempunyai SDA, ya, sumber daya alam yang cukup bagus, dan warga negaranya ingin tetap eksis di dalam ya, menempuh atau mengarungi peradaban ini, maka harus mencari ya, bahan-bahan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk eksistensi tersebut ya. Nah, dari banyak pemikir yang kita ketahui ya, sejak zaman abad ke-19 ya, sampai ke abad ke-21 ini, maka geopolitik itu menjadi sarana untuk menentukan hubungan internasional, terutama di dalam upaya untuk memainkan peranan yang tinggi di dalam politik internasional atau di dalam percaturan global. Maka lahirlah berbagai teori ya, dari teori yang geografi, dari Menders, Haushofer, dan masih banyak lagi ya para penulis yang mungkin nanti saya sebutkan ya di dalam percaturan geopolitik dan geostrategi ini, hanya untuk menunjukkan bahwa geografi atau geografi politik itu tetap merupakan suatu subjek kajian yang menarik ya, dalam studi hubungan internasional. Share beberapa informasi yang bisa kita lihat ya. Nah, di sini antara lain dikatakan la géographie politique ya, l'étude de relation entre l'espace et politique. Jadi geografi politik merupakan studi tentang hubungan antara l'espace, antara teritorial dan politik. Apakah hubungan yang dimaksud hubungan politik tersebut ya, notamment ya, le processus la fabrication des espaces par le pouvoir. Jadi terutama bahwa geografi politik ini merupakan satu upaya ya, atau fabrication, suatu rekadaya untuk mengoptimalkan geografi ini di dalam mencapai kekuatan, baik itu kekuatan regional maupun kekuatan global. La notion de géographie politique a été formulée ya pour la première en tant que savoir scientifique par Frédéric Ratzel. Jadi yang pertama kali
membahas tentang geografi politik Friedrich Glaser pada abad ke-19, ya. Nah, seorang Jerman yang diikuti oleh juga Alexander de Humboldt, ya, dan juga oleh Darwin, ya, abad ke-19, kemudian Hegel, ya. Jadi pemikir-pemikir ini pada prinsipnya adalah geografi ini harus dipandang, ya, sebagai suatu modalitas. Ya. Minggu yang lalu saya sebutkan modalitas itu istilah sosiologis yang digunakan oleh Morgenthau sebagai national power. Jadi kekuatan nasional dalam bahasa Prancisnya adalah de fabrication des effets pour le pouvoir. Itu adalah bagaimana mengakumulasi kekuasaan melalui modal geografik. Jadi perbedaannya dengan geostrategi itu hanya istilah saja, tetapi prinsipnya sama. Karena misalnya letaknya Jepang ada di atas Katulistiwa, di Timur Jauh, ya. Maka untuk melancarkan sumber daya alam dari Timur Tengah, misalnya mencari minyak atau mencari kayu dari Indonesia, karet dan juga minyak, maka dia harus melakukan satu kebijakan yang sifatnya mendukung, ya, proses arus lalu lintas dari sumber-sumber sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bagi dalam negerinya. Ya, tidak hanya di dalam negerinya, maksudnya juga bagaimana Jepang sampai menjadi the number one, ya, pada saat itu. Meskipun sekarang sudah dikalahkan oleh China, karena China sendiri juga melakukan suatu terobosan dengan jalur sutra yang kemudian melakukan penetrasi yang sangat luar biasa untuk menembus tidak lagi jalur tradisional seperti Selat Malaka, tetapi langsung, ya, dari jantung wilayah atau geografi yang sifatnya tidak terbayangkan sebelumnya bahwa itu daratan yang kemudian ditembus untuk dapat menuju lautan yang tidak lagi harus bernegosiasi dan berduel dengan negara-negara Indonesia, Vietnam, Korea, Jepang, Filipina di Laut Cina Selatan. Jadi geografi itu menentukan sekali penentuan politik luar negeri. Minggu yang lalu sudah saya singgung mengenai politik warm water, ya, warm water, politik air hangat, ya, dari Rusia atau Uni Soviet itu, karena memang Uni Soviet hanya kecil untuk keluar dari daratan yang hangat, ya, karena di Vladivostok satu-satunya tempat untuk keluar melalui laut itu tergantung juga pada musim. Ya, tidak setiap musim bisa dilalui. Maka politik air hangat atau warm water policy dari Uni Soviet ini diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas yurisdiksinya. Sehingga ada seorang penulis di Prancis, ya, namanya siapa, ya, Stéphane Rozière. Nah, ini dia justru melihat bahwa ini pekerjaan-pekerjaan menyangkut geografi itu tidak hanya mengamankan jalur-jalur ekonomi, ya, tetapi juga mengamankan daerah perbatasan. Nah, di kita dengan konsep bawasan Nusantara sebagai geostrategi sekaligus sebagai geopolitik, ini sangat rentan, ya, wilayah perbatasan seperti apa yang
dijelaskan oleh Rozier itu ya. Dia mengatakan Rozier a proposé une distinction originale entre les deux disciplines ya, jadi geopolitik dan geostrategi tadi, considérant la géographie politique comme la description à l'étude du cadre politique. C'est lui seul étant constitué c'est de territorial de ligne politique préféré au thème aux frontières réseau pôle et symboliquement comme l'espace considéré comme enjeu. Jadi intinya bahwa ya geopolitik itu selain unreso ya tadi jalur ekonomi, tetapi juga frontier itu border ya, perbatasan dan juga apa itu pole itu kutub ya, kutub itu artinya poros ya. Presiden Jokowi menetapkan poros ya, poros Nusantara atau poros laut itu adalah merupakan kebijakan geografi politik, meskipun nggak jalan ya, tetapi setidaknya itu menjadi bahan pertimbangan yang penting karena kita harus mengamankan jalur-jalur ekonomi untuk baik untuk investasi maupun jalur-jalur untuk dapat menjual SDA kita. Ya, meskipun secara politik kita pernah menjadi negara terjajah, sehingga sumber daya alam kita yang merupakan kekayaan geografi kita tidak dapat kita nikmati secara optimal ya. Karena sudah tadi ya sudah ditawarkan ya kepada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, sehingga Freeport tidak bisa kita berdayakan secara optimal karena sudah dijual untuk kepentingan politik. Ya, itu yang dimaksud dengan bahwa geografi dan politik itu sangat berkaitan erat ya, terutama di dalam keputusan-keputusan politik. Yang terakhir tadi Rozier mengatakan bahwa ya geografi itu sama dengan angsio ya, atau angsio itu game ya. Ya political game. Ya, karena apa les acteur opposé au allié. Jadi di situ bahwa para aktor internasional itu juga memainkan peranan untuk kepentingannya. Yang dari satu pihak dia berhubungan secara regional seperti ASEAN misalnya di dalam upaya menjaga strategi dan menjaga keutuhan wilayahnya, tetapi juga harus berhadapan dengan negara-negara besar. Ya meskipun secara geografis jauh, tetapi mempunyai mobilitas yang tinggi untuk menguasai negara-negara yang sangat jauh, misalnya antara Eropa dan Asia Tenggara maupun Amerika Serikat Asia Tenggara itu ya jarak itu tidak lagi menjadi pertimbangan yang rumit ya, karena ada mobilitas transportasi baik di laut maupun di udara yang begitu sangat cepat. Jadi kesimpulannya bahwa kita belajar geografi politik itu artinya kita tidak hanya mempertanyakan mengenai bagaimana kita mengelola sumber daya alam, tetapi juga bagaimana kita mempertahankan wilayah kita dari ancaman dari luar. Terutama Rozier menyebutkan le frontier itu adalah batas-batas. Setiap negara punya batas-batas, punya border ya. Nah itu kalau nggak dipertahankan secara baik ya lama-lama
batas kita semakin menjadi semakin menyempit. Dalam arti yang fisik ya, tetapi yang tidak fisik lebih berbahaya lagi, karena di frontiers atau di borders, di perbatasan itu justru muncul gerakan-gerakan separatis atau gerakan pengacau ya, yang dapat menimbulkan keresahan-keresahan dan instabilitas nasional. Geografi politik itu menjadi sangat relevan sekali untuk dipelajari ya, menyangkut karena ini sangat kontekstual ya dengan kondisi yang sekarang. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia ini adalah untuk memperkokoh, ya, untuk memperkuat posisi suatu negara seperti Indonesia misalnya, agar supaya mempunyai daya tawar yang tinggi untuk dapat melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Ya, kalau kenyataannya toh banyak juga pulau yang dijual dan kemudian perbatasan yang dianeksasi atau pulau-pulau yang hilang, yang sebagian diaku oleh Malaysia, dan Natuna sebagian juga sudah mulai dicaplok. Dan kita akan rugi ya kalau geografi ini tidak dipertahankan secara optimal, karena ya, perbatasan itu merupakan wilayah terluar kita untuk dapat menahan serangan musuh yang datang melalui laut ya, misalnya di Ligitan, kemudian Natuna dan daerah Cina Selatan. Sekitarnya itu merupakan wilayah yang sangat potensial, tidak saja karena letaknya yang strategis, tetapi karena ya itu ada sumber daya alam yang belum dieksplorasi maupun dieksploitasi gitu. Nah, dari itu bagi mahasiswa HI yang ingin belajar tentang geografi politik itu beberapa ya, ini 5 tahun terakhir ini saya melihat bahwa banyak yang sudah yang bekerja untuk memfokuskan skripsinya pada geografi politik. Misalnya ada yang soal perbatasan. Ya, saya studi di Entikong misalnya, bagaimana perbatasan ini menjadi pintu masuk tikus-tikus penyelundupan ya. Kemudian juga sangat lemahnya pemberitaan informasi yang datang dari Jakarta untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada warga di daerah perbatasan, karena mereka lebih asik dan lebih dekat dengan televisi dari Malaysia. Itu merupakan cakupan wilayah studi kita. Jadi dalam hal ini kita juga mempelajari apa yang terjadi. Trafficking kemudian di Entikong ya, diambil oleh siapa? Saudara Dina ya, angkatan 2012, sudah lulus. Sekarang sudah bekerja. Kemudian juga bagaimana apa perebutan wilayah Sipadan, Ligitan, Natuna itu juga konflik di Cina Selatan, Laut Cina Selatan itu menjadi bahan pertimbangan untuk skripsi. Jadi apabila Anda mulai tertarik dengan geografi politik, maka sesungguhnya ya, beberapa hal yang dipelajari, yang pertama tadi mengenai ya, apa yang disebut Rozier dengan frontier ya, perbatasan. Oh, maaf, ada anak-anak yang belum join ke room ini, belum di ACC, Prof. Ya, ini kok enggak muncul ya namanya. Biasanya minta di-admit gitu ya, tapi enggak muncul ya?
Ah, nggak muncul di ini admitnya. Sehingga cuma saya tahu suruh mereka join ulang ya. Iya, ya, jadi karena nggak muncul. Ah, kalau muncul pasti saya admin, tapi karena nggak muncul ya nggak gimana, nggak bisa. Baik, Prof, terima kasih, akan saya suruh join lagi mereka. Ya, coba lagi. Saya lanjutkan ya. Jadi berbicara mengenai geografi politik itu, yang pertama kita mempertanyakan mengenai apakah itu teritorial itu merupakan satu sarana atau modalitas untuk national power. Lalu digunakan sebagai apa? Atau apa yang harus dilakukan oleh aktor politik, oleh negara, agar supaya dapat mempunyai ya kesempatan accumulation of power itu untuk dapat mengumpulkan power sehingga mampu menjadi pemain yang sangat aktif di dalam dunia internasional. Jadi pertama mengenai teritorial, yang kedua mengenai frontier ya, perbatasan, yang ketiga mengenai reso. Reso itu tadi jalur ekonomi ya. Jalur ekonomi maupun jalur perdagangan, jalur pariwisata dan lain-lainnya. Yang kedua mengenai pole ya, mengenai kutub-kutub yang dibutuhkan kutub itu sebagai poros ya, poros Nusantara atau poros lautan itu. Dan yang terakhir adalah geopolitik sebagai sebuah the rule of the game. Jadi pada waktu Indonesia ingin merebut Irian Barat, maka negara-negara yang punya superpower seperti Amerika, Belanda, ya, dan sekutu itu, ya oke, bolehlah nanti kami berikan itu Irian Barat, tapi saya menambang di Freeport, ya Anda tak beri 5%, kami yang 95% jadinya. Itu kita merugi yang besar, tapi ya itu politik, maksudnya Irian Barat atau Papua kemudian menjadi bagian dari Indonesia. Sementara kita ya akhirnya juga kehilangan sumber daya alam yang penting yang dimiliki oleh teritorial atau geografi kita. Ya, saya rasa begitu yang dapat kami jelaskan. Tapi yang jelas bahwa Anda sangat terbuka luas ya untuk melakukan kajian atau skripsi tentang geopolitik ini karena menyangkut banyak hal. Semua kebijakan politik yang berkaitan erat dengan geografi, dengan teritorial, maka itu adalah studi geopolitik. Baik di dalam konteks geostrategi ya, strategi itu ada strategi yang bersifat sosial, ada yang bersifat ekonomi, ada yang bersifat militer ya. Tapi biasanya berbicara geostrategi itu penekanannya adalah pada studi-studi tentang militer dan pertahanan keamanan negara. Ya, Sukma gimana? Mohon maaf izin bertanya Pak, saya hanya ingin bertanya bagaimana menurut Bapak jika dahulu itu daerah Irian Barat atau bagian Papua
itu dapat kita kuasai dengan sepenuhnya, dari mulai tambang Freeport-nya hingga seluruh sumber daya alamnya, apakah Indonesia akan menjadi lebih maju, apa menjamin Indonesia lebih maju dalam sisi politik dan ekonomi, Pak? Saya ingin tahu dengan pendapat Bapak, Pak. Ya, itu namanya, kalau politik internasional itu kan tawar-menawar, ya. Kalau secara politik, kita menang, karena Papua yang bekas jajahan Belanda itu ya kembali ke pangkuan tanah air, ya, secara politik. Tapi kita tidak tahu bahwa di balik itu ada tawar-menawar tentang pemberian konsesi pengelolaan sumber daya alam kepada Freeport. Itu kan tidak muncul Anda sekolah di SD, SMP, SMA. Dan sekarang pun juga tidak ada dokumen yang mengatakan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kan kita banyak kehilangan sumber-sumber daya alam yang sebagian besar dikelola oleh asing. Ya kita sendiri kan memang menyadari bahwa kemampuan kita untuk mengeksploitasi sumber daya alam itu teknologinya dan SDM-nya sangat rendah, sehingga waktu itu ya barangkali tidak memungkinkan untuk menggali sendiri ya, atau mengeksploitasi sendiri. Jadi ya kita ada di satu pihak yang kehilangan ya kan. Di dalam politik kan begitu, tetapi di pihak lain kita menang ya, menang, bangga, kita dapat merebut Tirian Barat, merebut Papua dari tangan sekutu ya. Meskipun kita kehilangan kapal dengan Yosudarso kan, ya tapi pengorbanannya itu dapat mengembalikan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi kan gitu. Kebanggaannya itu yang ditonjolkan. Tapi sesungguhnya bahwa ada perundingan-perundingan lain yang tidak kita ketahui, yang pada intinya adalah ya kekalahan di dalam kita menguasai teknologi dan sumber daya alam kita sendiri. Tapi itu wajar di dalam politik itu. Selalu ada to take and to give ya, ada bargaining position. Nah, penilainya bagaimana ya menurut pemimpin kita waktu itu ya enggak apa-apa, yang penting Irian Barat kembali dan jaya, Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke ya kan. Sudah lengkaplah lagunya, nyanyiannya. Nah, sementara di balik itu ada komitmen-komitmen yang lainnya yang kita tidak tahu persis tentang itu. Gitu Mas Ukma, makasih.